Artis Memes Prameswari sempat disoroti netizen lantaran dikabarkan menjalin kedekatan dengan Billy Syahputra. Memes dan Billy juga kerap membuat konten bersama di YouTube. Memes Prameswari pun akhirnya menyampaikan tanggapan dirinya kerap membuat konten dengan Billy Syahputra. Hal itu diketahui melalui video di YouTube KH Infotainment yang tayang pada Kamis, tanggal 27 Mei tahun 2021. Iya, karena kan kemarin kita live sahur seger program bareng, jadi sering bareng gitu, sekalian ngonten juga gitu, ungkap Memes. Memes menyebut banyak netizen yang mendukung dirinya dekat hingga menjalin hubungan dengan Billy. Netizen menilai jika Memes dan Billy adalah dua orang yang cocok. Namun, dukungan yang diberikan netizen kepadanya itu ditanggapi Memes Prameswari dengan perasaan senang. Mereka juga memberikan komentar yang positif kepada Sinden dalam acara opera Van Java itu. Banyak sih, dan alhamdulillah komentarnya pada positif gitu, jadi seneng aja karena mereka mendukung gitu, ungkap Memes. Sementara itu, saat ditanya awak media tentang hubungannya dengan Billy, Memes hanya menjawab tak ada yang berbeda antara mereka berdua. Memes dan Billy tetap menjalin hubungan pertemanan seperti saat pertama kali mereka bertemu. Kalau sama Kak Billy tetap tidak berubah, kita berteman baik, ungkap Memes. Memes hanya ingin menunjukkan kepada netizen jika dirinya dan Billy dapat bekerja secara profesional. Akan tetapi, beberapa waktu yang lalu Billy Syahputra terlihat memberikan hadiah kepada Memes Prameswari. Hadiah tersebut berupa jaket milik Billy Syahputra. Dilansir dari kanal YouTube KH Infotainment pada Jumat tanggal 30 April tahun 2021, Memes Prameswari mengungkapkan perasaannya ketika diberi jaket oleh Billy. Itu sebenarnya nggak sengaja, jadi ceritanya Kak Billy itu punya jaketnya kekecilan gitu kan, terus aku bilang jadinya lucu deh kayak jaket bomber gitu, ungkap Memes. Kemudian, Billy menyuruh Memes untuk mencoba jaket tersebut. Setelah jaket tersebut dikenakan Memes, Billy memujui jika Memes cocok mengenakan jaket tersebut. Tak tanggung-tanggung, Billy kemudian memberikan jaket tersebut kepada Memes. Dia juga nggak sering pakai udah kekecilan, ungkap Memes. Memes mengatakan jika Billy memberikan jaket tersebut tidak ada kaitannya dengan isu kedekatannya selama ini. Billy hanya melakukan hal spontan dan tanpa sengaja saat memberikan jaket tersebut. Memes sempat menolak ketika Billy memberikan jaket tersebut. Namun, Billy malah memaksa Memes untuk mengambil alih jaket tersebut darinya. Aku kan gak usah ngapain punya dia juga beberapa kali pakai katanya, terus ya udahlah dia bilang, udah masa kamu mau nolak pemberian aku, ungkap Memes Prameswari. Pada saat itu, Memes sempat meragukan jika jaket tersebut adalah pemberian mantan-mantan Billy Syahputra. Akan tetapi, Billy membantah pernyataan tersebut. Aku udah bilang ini barang mantan, terus dia bilang, enggak lah aku beli sendiri, oh ya udah, ungkap Memes. Selama mengenal Billy, Memes selalu memperingatkan kepada Billy untuk tidak memberikan barang-barang kepadanya. Memes merasa lebih menyukai jika lelaki yang mendekatinya berperilaku sewajarnya saja. Aku nggak bisa dibeli-beliin barang gitu, aku lebih suka cowok yang effort, yang asik aja gitu, ungkap Memes. Ia mengakui jika dirinya berbeda dengan wanita pada umumnya yang lebih menyukai diberikan barang-barang. Memes justru malah merasa sebaliknya, ia merasa lebih canggung ketika ada lelaki yang memberikan barang-barang kepadanya. Selain itu, ia mengatakan jika akan membalas dengan membelikan barang kepada Billy Syahputra.